Kembali lagi dengan saya, Krisa. Pertama, kenalan dulu. Namanya siapa, Mbak? Silda. Silda, oke. Okay. Di sini nge-cosplay siapa? Hero dari No Game No Life. Oh, No Game No Life, oke. Okay. Ya? Saya nggak tahu. Jadi gini, di sini saya mau tanya-tanya, Mbaknya pakai skincare nggak? Iya. Pakai skincare? Iya sih. Apa aja? Navagreen. Oke. Okay. Terus, ya yang standar sih, paling Viva. Oke, okay. Kira-kira habis berapa sih? Banyak. Sebulan, 200-an. 200-an? Iya sih, murah kan. Ya, dideskripsiin lagi misalnya barang Navagreen berapa, terus ditotalin. Kalau Navagreen biasanya itu ada 5 produk. Iya. Yeah. 4 atau 5 produk itu 200 itu. 200, lalu? Nah, itu cuma yang skincare aja sih, kalau yang makeup. Ya, gak, skincare udah itu, 200 tuh. Itu biasanya jangka waktunya sampai berapa bulan? Sebulan. 200-an itu ya? Iya. Oke, okay, ya udah Mbak, terima kasih, itu aja ya. Iya. Kembali lagi dengan saya, ini namanya siapa mas? Namanya Wildan kak. Mas Bagas, umurnya berapa mas? Umur 18. 18 tahun, udah lulus apa masih kelas 3? Baru tahun ini masuk kuliah. Oh berarti baru lulus. Terus mas, ini cosplay sejak umur berapa? Umur sangat kurang, dari tahun 2017. Kelas 10 SMA. Oh, kelas 10 SMA. Berarti udah sering berapa kali mas kira-kira? Ya kalau di maksud saya masih sekitaran Semarang aja. Ya mungkin ya sudah 3 tahun ini sih. Oh, 3 tahun. Oke. Terus ini lagi nge-cosplay siapa sih mas? Saya enggak tahu mas. Saya ini impression militer SAS. SAS itu apa? Apa namanya, special force ya, Inggris. Iya. Anti teror ya, Inggris. Bukan Inggris, SAS Inggris. Kalau FBI Amerika ya. Ini nyambung sama SWAT. Kalau ini Inggris. Oh ya. Yeah. Jadi saya cari referensi dari game. Bagus sih biasa. Oke. Jadi sejak awal emang ini terus mas, apa ganti-ganti? Ya kalau event, kalau saya sudah kebetulan dulu atau rezeki ya, alhamdulillah saya pastikan saya ganti punya mas plan gitu lah. Iya. Yeah. Saya pernah ada di BOS, jadi presenter gitu. Terus PUBG, pas zamannya awal lagi di divisi itu PUBG. Iya. Yeah. Dan ya tetap masih habis berapa itu mas, ini mas? Di total mas? Gak kaitan. Juta-jutaan mas? Ya kalau di BOS kemungkinan bisa sih ya. Oh bisa. Mas, walaupun ini kan cosplaynya kan tentang mas. Ya. Ini tapi kan nggak sampai bercita-cita aja. Mas. Nggak ada.
palsu dong. Enggak dong, palsu dong. Oh iya. Iya, enggak berat ya Mas, enggak berat ya? Ya, aku bilang berat, ringan. Yang ini ringan. Oh, ringan. Ada yang lebih berat, ringan. Oke, ya udah. Terus ini yang paling inti sebenarnya saya mau tanya, Masnya pakai skincare enggak? Enggak. Enggak pakai skincare? Enggak. Oke, kenapa Mas? Enggak lihat. Enggak kelihatan. Oh iya, ya percuma ya. Udah pakai skincare mulus tapi ditutup. Oh iya, percuma. Buat apa? Oh iya. Asik-asik. Oke. Udah Mas, makasih Mas. Mas, makasih Mas. Iya Mas, dipakai coba Mas, temennya Mas. Oh, keren Mas. Enggak bener. Oke, kembali lagi dengan saya Krisa. Pertama kenalan dulu Mbak, namanya siapa? Namanya Wildan Kak. Kevina. Iya. Kevina. Oke, okay. Umurnya berapa, Mbak? 18. 17. Oke, okay. SMA sini? Enggak. Oh, SMA mana? Sedes. Oh, Sedes. Oke. Okay. Nah, udah berapa kali nge-cosplay? Baru 4 sih. 4 kali. Oh, lumayan juga. Terus ini tuh nge-cosplay siapa, Mbak? Siro. Siro dari anime? NGNL. Oh, no game no life. Berarti sama ya tadi yang di bawah. Tapi sebenarnya saya enggak tahu anime apa. Di sini tuh saya mau tanya-tanya tentang skincare, Mbak, sebenarnya. Mbaknya pakai skincare enggak? Pakai. Oke. Okay. Pakai apa aja, Mbak? Natrep. Oh, yang aloe vera? Iya. Yeah. Oke, okay. Terus apa lagi? Sama Sambaimi. Sambaimi yang apa? Yang tonernya. Oh, tonernya. Yeah. Kira-kira di total aja terus apa aja skincare-nya terus habis berapa, Mbak? Berapa ya? Yang natrep tuh 99. Iya. Yeah. Terus tonernya aku lupa. Terus apa lagi? Sunscreen, terus apa lagi? Sunscreen pakai. Iya, apa? Berapa itu? Pons, habis berapa? 30. Terus facial wash, terus sama dan lain-lain. Oh, facial wash tuh pakai yang apa? Herboris. Oh iya. Berapa? Terus sekitar 30-an juga. Lah, kira-kira kalau di total habis berapa skincare-nya itu? 300. Oke. Okay. Itu sampai berapa bulan itu? Lama sih, bisa 4 bulanan. 4 bulanan. Saya natrep kan juga banyak isinya. Iya, natrep banyak aja. 4 bulanan lebih ya. Terus tahu skincare tuh juga pakainya sejak kapan? Skincare baru SMA. SMA. Iya. Yeah. Diracunin siapa, Mbak? Temanku. Teman. Oh, itu itu juga taunya skincare dari SMA juga apa? Iya. Terus direcokin gak sih sama orang rumah, ngapain sih pakai skincare banyak-banyak gitu? Oh sih. Jadi, terus tanggapannya gimana? Ya, cuma bilang ya gak apa-apa dong buat ngelawat kulit juga. Oke, okay. Ya gitu. Yaudah Mbak, makasih ya Mbak. Oke. Okay. Okay. Sese, ini anak-anak tandanya gak? Kira anak tandanya? Oh, gila. Ini gila tuh. Gila, ben percaya bener. Yes. Ini saya mau masuk cosplay mail. Tanya-tanya. Mail. Wes rung. Wes. Permisi, Mas mau tanya-tanya boleh? Oke. Okay. Ini berdiri apa duduk? Gini aja ya? Gini aja. Oh iya. Ini pertama mau tanya, lagi nge-cosplay siapa sih? Kahwinata. Dari Blend S. Anime Blend S. Berarti animenya itu female ya? Iya. Oh, animenya female. Oke. Terus ini apa? Masnya umur berapa? Umur 22. Oke. Udah nge-cosplay sejak umur berapa? Sebelumnya ada dari 2013. 2013. Oke, lama banget. Tapi baru masuk lagi dan mulai cross-dress 2018. 2018. Oke. Okay. Terus di pernah enggak sih di apa ngomong-ngomongin sama teman ngapain sih nge-cosplay cewek dan gitu-gitu? Sering. Terus nanggepinnya gimana?
nanggepinnya ya seperti biasa, iseng aja. Iseng aja. Okay. Awal iseng tapi lama-lama akhirnya suka. Tapi masih normal kan? Masih suka cewek. Oke, masih suka cewek. Terus ini mau tanya juga, pakai skincare gak? Skincare pakai. Mulai pakai berapa bulan yang lalu? Nah, terus itu pakainya apa aja? Terus habis berapa, Mas? Pakainya cuma buat wajah kayak scrub aja sih. Oh, itu aja. Selebihnya kalau bisa enggak usah makan gorengan. Oh iya, benar. Lemak segala macam dihindari. Kalau mau bersih. Oke, itu terus habis berapa itu skincare-nya? A few moments later. 100 ribu. Oke. 100 ribu lah kira-kira. Oke, 100 ribu. Sejak umur berapa itu, Mas, pakai skincare? Skincare. Seriusan baru berapa bulan ini ya? Berapa bulan? 3 bulan yang lalu. Baru. Oh iya sih. Tapi kan kalau ini kalau yang make up ini mah habisnya berapa? Nah, kalau yang make up itu, kalau yang make up bisa 1 juta mungkin. 1 juta makeup total. Itu habis kalau dipakai makeupnya temponya sampai berapa bulan atau berapa tahun? Temponya tergantung sih, Mas. Kalau misalnya cosplaynya turun terus tiap hari, ya mungkin tiap minggu, bisa 3 bulan. 3 bulan habis. Jadi susahnya kadang disitu kalau kebetulan juga aku sering keluar kota jadinya. Asli mana sih, Mas? Saya asli apa namanya? Denpasar. Denpasar. Asli Denpasar. Pindah ke sini. Oh, pindah ke sini. Santu loh, sampai tahu. Oh iya, Mas. Ini back up-nya pakai apa? Back up-nya. Pakai apa? Ini prestasi ya, Mas. Apa, Mas? Pakai apa? Pakainya ya pakai apa? Cuma gitu ya, terus disumpel aja. Oh, kayak disumpel. Iya, pakai stocking gitu loh, kaos kaki, tapi nggak sampai kaki ke atas. Itu langsung masukin nggak perlu. Kalau mau silahkan. Iya, Mas. Iya. Oke, udah ya. Udah. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke. Kira-kira tadi perjalanan saya tanya-tanya cosplayer sama sing original karakter OC ya? Oke, gitu aja yang kali ini di SMA Negeri 2 Semarang. Terus kalau nanti kalian penasaran, nanti saya mau cari-cari tapi yang lebih unik-unik lagi, kira-kira ada acara apa nanti saya datengin. Nanti kalau ada acara cosplay lagi, saya datengin lagi, insya Allah. Terus juga jangan lupa tadi Instagramnya jangan diujat-ujat kalau ada yang cewek-ceweknya tadi ya, pasti ini. Oke, gitu aja. Sampai jumpa.